Jadi, kalau nak tahu tu abu mah, sini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlog saya. Di video kali ini saya sekarang mau tes adik bicara di depan kamera. Dan sebelum melanjutkan video ini, silakan sahabat semua tekan tombol like, subscribe bagi yang belum bertambah semangat bikin videonya. Dan bila ada pertanyaan dari sahabat semua supporter TKI Malaysia khususnya di Bangi Selangor Malaysia, silakan follow Instagram saya, bisa DM saya langsung. Dan doa saya buat sahabat semua yang selalu setia nonton video dari saya, mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Amin. Hai. Jadi, ini sekarang saya ini lagi ada dekat meja sebab saya ini nak makan, tapi sebelum itu belajar daripada makan. Terus saya nak belajar apa ya, buku-buku tak ada. Belajar cakap-cakap. Jadi dulu itu kita itu memang belajar tanpa ada meja. Sebab ini mejanya pernah ya dengan abang-abang saya. Sebab saya ini kadang itu beli make up lah, beli etos lah, beli ice macam ini lah, terlalu banyak kan. Dan juga itu ada tabungan dekat sana, sebelah sana ya, tapi itu dan juga ada boneka. Dan saya beli dengan boneka ya. Terus banyaklah orang yang nak terhati makan untuk kaki saya. Tapi saya ini cakap, saya ini bukan tempat terhati rumah tapi susahlah sikit. Sebab masih ada COVID, jadi terpaksa buat saya berhenti. Hello. Jadi, kau nak tahu tu tabungan? Sini. Ini tabungannya. Dan saya itu sudah dibuka tabungannya. Sebab tabungannya itu saya itu nak ambil duit buat beli jajan. Jadi itulah tabungannya dan saya itu dibuka. Biar senang karena ambil uang. Jadi ini duitnya saya ini dalam beg bulu-bulu. Kecil lah. Tapi tak apa muat juga. Ini saya bagi upah dekat kalian. Biasanya itu semua punya duitnya tu macam ini. Sebab yang lainnya tu dengan saya itu lagi ditabung. Mana boleh diambil sebab lagi ditabung, tak salah. Bila masih ditabung itu langsung nak diambil. Langsung. Takkan lah. Nanti bila apa? Bila kita itu tabungan, mestilah tabungannya itu tak boleh jadi benar. Sebab tabungannya itu macam apa ya, macam susahlah sikit. Sebab cara bukanya itu kena obeng lah, kena pisau lah. Jadi itulah yang saya paksakan buat korang. Jadi dulu itu saya itu pernah pegang rumput sampai kegeli-geli. Belajar pun pernah pegang pensil sikit dari kegeli. Oke sahabatku, sampai di sini dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur sahabat semua. Kalau suka dengan video ini, silakan sahabat semua tekan tombol like, subscribe dan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram dan ke grup WA lainnya. Terima kasih.